Kala itu di Yogyakarta, 19 Desember 1961, Presiden Soekarno menggelorakan Trikomando Rakyat untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Dimulailah operasi untuk merebut Irian Barat melalui operasi militer. Salah satu operasi infiltrasi adalah Operasi Serigala yang diterjunkan di Teminabuan. Pendaratan ini mengejutkan kedua pihak. Pasukan PGT kaget karena mendarat di markas Belanda. Kedua pihak terlibat pertempuran sengit. Menghadapi kota yang tidak seimbang, anggota tim ini hanya bisa berusaha agar tidak tertangkap. Namun yang membanggakan, pasukan inilah yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat pada tanggal 21 Mei 1962. Di tengah pertempuran dan belantara Irian Barat itulah merah putih berkibar untuk pertama kalinya. Peristiwa ini dengan megahnya membahana ditampilkan pada Monumen Trikora, Museum Monumen Bakti TNI, Wahana Wisata Sejarah Edukasi Perjuangan Bangsa, di Mabes TNI, Cilangkap. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Salam Sejarah.